Kita masih jalan ya ini ya. Ini masih di satu komplek. Karena ini lahannya sangat luas dan banyak sekali bangunan-bangunan. Jadi nanti untuk memilih lokasi yang bagus, yang tepat untuk penempatan rumah kayu, joglo dan limasan. 2 hektar tanahnya. Jadi di sini dibikin panggung seperti ini. Ya. Dibikin seperti ini atau gimana nanti rencana? Iya, rencananya mau pakai dari kayu. Dari kayu terus ditinggikan dikit gitu ya? Iya, ya, setinggi ini mungkin 50. Gak ada ya? 40 50 ya. Apa? Tinggi ini. Kalau sini nggak ditambahin lagi sini? Enggak. Untuk taman ya nih ya? Kalau sini untuk taman. Berarti kira-kira ukurannya ngikutin ini atau nanti yang ukuran tadi? Yang 2,5 x 2,5 tadi ya? Atau nyusul itu? Kayaknya segede gini. Segede ini ya? Sekitar 3 meter, 4 meter ke sana. Oh iya. Ini sana 3 ya? Ke sana? Apa? Dari sini ke sana 3? Ini enggak, ini bisanya cuma dari rumah ke sini. Enggak bisa umum ini. Cuman kita dari sini doang. Ini bukan umum. Bukan umum. Bukan. Untuk private keluarga ya? Iya. Nih, ntar dia kiri buat kopi doang. Berarti ini semua untuk tempat tinggal aja ini? Iya. Tempat tinggal. Ini mau baru omongan apanya, cuma yang jelas di sini yang kemarin itu dibilang 3x4, kalau enggak 3x3 lah. Ya sini. Oh ya. Kopi aja. Ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke sana sama ke sini. Oh ya, berarti ya mungkin 3x4 itu mungkin. Ya? 3x4 mungkin. Iya, 3x4 ya, ke sini 4, ke sini 3 kali ya. Ya. Di sini nih rencananya. Terus yang sini yang 2,5. Yang di sini mantar. Oh, yang belakangan. Ya, jangan dulu di belakang. Ini. Ini di belakang rumah ini. Ada gede juga. Cuma itu baru dianya. Paling ntar kasih lama lah kalau itu mah. Baru tanahnya aja yang di. Ini berarti ada berapa anak? 1, 2, 3. Ini 6 rumah. 6 rumah. 5 anak. 5 anak. Iya. Yang kemarin itu paling gede. Oh. Cuman nurut sama saya semua. Karena dari kecilnya sama saya. Oh, gitu. Nah, kalau pusatnya di mana ini? Pusatnya itu di sono. Yang di luar jalan. Ya. Ya, rumah ini yang ini. Dari yang pusat yang punya. Coba abahnya. Yang sini ya? Ya. Yang sini nanti? Ya, ini abahnya. Oh, gitu. Kalau yang kemarin bosnya yang sini? Yang kemarin, dia di sini tinggalnya. Belum tempatin, yang udah ditempatin tuh baru 3. 1, 2, 3, ini dewan. Ini kan bentuknya sama dengan yang di luar pagar sana ya? Apa? Rumah-rumahnya model-modelnya, seperti yang di samping jalan kan mirip? Enggak. Kecil-kecil. Tapi itu miliknya yang sini juga, bukan? Ya, milik dia. Milik. Dari sono, dari gang sono. Sampai ke sono. Yeah. Itu yang rumah tingkat. Iya. Punya dia. Ini tanah sawah punya dia juga sono. Yang luar nih. Iya, ke sono ya, ke sono. Soalnya tadi kan yang di sana kan ada kemiripan bentuk dengan yang di sini. Yang di mana? Yang di luar. Luar pagar tadi, yang di pinggir jalan sana. Yang di sono. Yang sana, yang dekat truk-truk. Itu, oh, itu depan ya itu kan itu punya dia juga. Oh, pantesan itu kan ada kemiripan dengan yang di sini bangunannya. Beres. Yang kemarin kita udah banyak ya, baru panjer gitu. Ini Thank you.
depan. Berarti ke samping sana, depan ke sini ya? Ya, itu kan punya yang di sana tuh kan 7 ke depannya 6 tambah nah, tambah teras. Ke sininya 6, ke sininya 7. Oh, berarti ngadep ke sini? Ngadep ke sana? Heeh, ngadep ke sini. Iya. Terus kan tambah lagi teras 2 meter itu ya nanti. Ya, yang tambah terasnya ini kan. Di sini. Berarti di arah sini ya? Iya. Oh, iya. Jadi saya minta kamarnya. Karena mau dikerjain ntar sama anak saya. Iya, iya. Oke. Okay. Nah, ini kan buat dapur nih. Ini dapur. Kamar mandi. Ini buat gudang. Jadi di situ juga ada terasnya 2 meter. Oh, iya. Kan ini. Jadi ntar di sini tuh buat kumpul-kumpul tuh di sini. Depan. Ya. Yang kadang kebo rencananya di sini. Sini. Sini sebelah sana. Ya, siap. Jadi ini lahannya sangat luas ya ini ya. Ini untuk penempatan joglo, kandang dan lain sebagainya.